Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya di channel Azki Rohman ya. Selamat melaksanakan ibadah puasa tahun 2021. Semoga berkah semuanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada mobil ST150 ya, atau Suzuki Carry 1.5. Ini warna abu metalik ya, warna abu metalik. Ini modifikasinya simple ya, untuk digunakan sehari-hari. Kita lihat atau kita temui dulu yang punya. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Pendi. Dari Malang, Pak ya? Iya. Oh, ini Pak Pendi ya. Ini yang punya, kawan-kawan ya. Oke, kita review untuk modifikasinya. Untuk bagian ini agak mencolok ya, untuk grill ini. Ini di bagian grill depan ya, seperti ini. Untuk lampu-lampu masih standar. Untuk body ini juga masih pakai cat aslinya ya, abu metalik seperti ini ya. Tidak ada stiker-stiker, masih kosong. Nah, sangat simpel ya. Kemudian untuk modifikasinya terletak di bagian velg ya. Ini pakai OZ Racing ya, pakai ring 15. Ya, pakai ring 15. Istimewa sekali ya, ini kalau jalan pasti bagus ya. Kemudian kita geser lagi ke samping atau ke bagian belakangnya. Bagian belakang juga pakai set racing, pakai ring 15, sama ya, depan belakang pakai ring 15. Ini kita lihat dekat lagi, kita dekatkan. Nah, seperti ini ya, kalau jalan bagus. Untuk bagian lainnya juga masih standarnya, tidak ada modifikasi yang terlalu banyak. Nah, belakang kosong, stiker samping kiri juga nggak ada, full cat biasa. Kemudian kita masuk ke bagian dalam kabin mobilnya ya. Untuk interior ini sudah dimodifikasi. Ini untuk door trimnya perpaduan warna merah dan hitam. Kemudian ini masih pakai window regulator biasa, belum menggunakan otomatisnya ya, sentral lock otomatis masih biasa. Kemudian juga sudah dipasang audio. Ini shockwavernya di bawah dan ini ada speakernya di samping kanan kiri. Nah, untuk jok warnanya diselaraskan atau disamakan dengan warna door trimnya, yaitu warna merah perpaduan warna hitam. Nah, sama ya seperti ini. Untuk plafonnya, audionya seperti ini ya. Ini ada lampunya, kalau dinyalakan bisa nyala warna-warni pelangi. Oke, sama ya sebelah kanan juga warnanya seperti ini. Wah, istimewa sekali untuk referensi modifikasi ya. Cocok digunakan untuk sehari-hari, nggak terlalu banyak yang diganti ya. Cukup elegan dan simple pastinya. Oke, untuk budgetnya, biaya untuk bagian dalam di bagian interior sekitar 8-7 juta rupiah, untuk velg 6 juta rupiah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata di bulan puasa ini, karena saya manusia biasa masih banyak belajar. Untuk pertemuan atau modifikasi pada kali ini, saya Azki Rohman pamit undur diri. See you next time dan enjoy.